Oke, untuk yang nomor satu nih, kita tinggal masukin saja nilai x 4 itu. Jadi, 2, 4, kurang 8, per 16, kurang 4. 4 gini ya. Nah, ini kan 2 kali 4 kan 8 gitu ya. 8 kurang 8 sama dengan 16 kurang 16. Nah, ini kan hasilnya 0 per 0. Nah, ini nggak boleh nih, salah. Tadi kita faktorin gitu ya. Nah, caranya itu ini aja gini. 2x min 8 gitu ya. Limit x mendekati 4. Nah, ini tuh minus, nah, 4x dikurang 16. Nah, ini diubah jadi gini, minusnya dikeluarin. Nah, setelah itu limit, nah ini kan 2x min 8 gitu ya. Nah, ini kan min 2, 2 keluarin ya, jadi 2x min 8. X mendekati 4. Nah, ini kan bisa coret nih, coret, coret. Jadi hasilnya limit 1 per min 2 x mendekati 4. Nah, jadi hasilnya 1 per 2 minus gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Terima kasih.